Assalamualaikum semua. Okey, aku cuba buat satu analisis untuk PUJ. Okay, gunakan method yang paling senang, iaitu moving average. Moving average untuk kita lihat trend market. Okey, ada satu finding yang agak bagus juga lah. Contoh eh. Okay, kita bermula daripada sini lah, katakan dari sini. Okey, pada masa di sini, okey, kita marking. Okey. Kita nak tengok balik pada kedudukan di sini. Baik pula ni. Okey. Pada 21 Mac, okey. Pada masa ni kita nampak ada satu direction yang clear untuk uptrend. Jadi moving average ni dia cross kat sini. So dalam hari yang sama juga kita nampak downtrend berlaku. Okey. Kalau kita buat line, kita marking situ. So line dia sama. Okey. So apabila uptrend berlaku dan terus berlaku downtrend, kita nampak satu trend yang panjang lah. Okay, trend yang panjang. So lebih kurang lah daripada sini sehingga uptrend yang baru adalah 140 lebih lah. So sini kita jumpa uptrend yang kedua. Okay, uptrend yang kedua. So uptrend yang kedua sama juga, dalam masa yang sama, dalam hari yang sama, kita jumpa downtrend juga. Okay, dalam line yang lebih kurang sama, mari kita marking di sini. Okay. So di sini kita nakkan dia downtrend lah. Okay, supaya kita tak tahu kan apa yang berlaku depan, kita tak tahu. Kita padam dulu. Okay. Kita nak dia downtrend. Okay, tapi bila kita tengok dia downtrend, di sini ada berlaku lagi sekali uptrend. Okey. Jadi sebab tu dia tak continue. Okay. Dia tidak continue. So di sini berlaku lagi uptrend di sini. Okey, berlaku uptrend di sini. So faktor masuk juga main peranan. Kalau kata jarak dia terlalu dekat dalam satu hari, kita tahu dia tak akan dapat macam ni lah. Dia tak akan dapat. Dia tak akan dapat seperti kedudukan yang kita set tadi lah. Uptrend dengan downtrend tadi. Okey. Macam ni lah. Di sini uptrend. Okey. Seterusnya kalau kita tengok lagi contoh yang ada, katakanlah okay, kita pergi balik kepada yang hampir dengan kita sekarang ni, yang hampir dengan kita sekarang, maksudnya macam ni. Okay, kita ada satu uptrend di sini, okay, dengan satu uptrend di sini dengan downtrend. Okay, kalau kita marking kat sini, kita besarkan. Okay, kita tengok di sini line dia tu. Jadi bila downtrend bertemu balik dengan uptrend yang sama, lebih kurang hari yang sama ataupun beberapa jam, pasal ini kita guna candle 15 minit, lebih kurang beberapa lah, mungkin 3 ke 4 jam pada tarikh itu, hari yang sama, kita tahu trend akan continue ataupun kuat pada uptrend lah. Okay. So bila kita enter exit di uptrend, dah tentu-tentu kita akan tak masuk F sharp kat sini. Mungkin kita masuk di sini lah. Okay, pasal disebabkan candle dan sebagainya. So kita akan exit, terpulang lah 30 atau 40 pip. Okay. Okay, di sini berlaku lagi sekali downtrend. Downtrend. Okey. Dan berlaku lagi sekali uptrend di sini. Okey. Jadi kalau kondisi yang macam ni, kita tahu jarak antara sini dengan sini jauh. Oh, dia tak seperti yang inilah. Kalau sini ada potensi untuk naik kuat. Yang ini jarak dia agak jauh.
Jadi sebab tu percentage dia tak berapa kuat lah. Okey, kita pergi yang ke sini pula. Okey. Downtrend di sini berlakunya downtrend di sini. So dalam yang masa yang sama berlakunya uptrend di sini. Okey. Jadi kalau ikut daripada apa yang berlaku, condition yang berlaku di sini, dia akan continue uptrend lah untuk UJ. Okey, continue uptrend untuk UJ dan bukannya sell lah. So sebab of course pricing yang ada ni, uptrend ni bermaksud price ni daripada sini, daripada sini akan bergerak ke atas lah. Seperti yang kita nampak ni, okay, dia bergerak ke atas. So kalau kita ukur daripada sini, seperti tadi, tak tentunya kita akan masuk tepat di sini. Mungkin kita akan masuk pada pergerakan candle yang ni lah kot. Okay, ataupun yang inilah. So kemungkinan kita boleh ambil dalam 30 atau 40 pip lah, atau 50 pip tu probably. Dan tentu kita akan entry di sini lah, tak akan tepat-tepat di sini. Okay, ataupun kemungkinan kalau kita dah masuk posisi sini, kita akan exit pada masa downtrend lah. So maksudnya kalau moving average ni dia close mungkin di sini ke atau di sini ke, so situlah exit point kita. Tapi apa yang kita nak sampaikan di sini, kalau kita jumpa satu inline uptrend dan downtrend yang kuat pada yang sama-sama, contoh point yang ini, okay, sini ini kita nampak trend ini, downtrend yang uptrend pada yang sama, so potensi untuk pergi adalah 100 pip lebih, 100 pip lebih kita boleh pergi. Macam sini hampir 100 pip lah. Begitu juga kalau kita nampak dia inline, dia sama-sama macam ni ya. Sini, okey. Kita boleh pergi sampai 100 pip lebih. Pergerakan moving average yang ada ini adalah untuk trend market trending ya, bukan price. Jadi macam ni kita nampak downtrend dengan uptrend berlaku pada hari yang sama, tapi pergerakan dia tak jauh. Sebab dia tak inline, gitu juga macam ni ya. Dia tak inline. Jadi sekiranya kalau kata uptrend ni berlaku di sini, uptrend ni berlaku di sini, yang ini akan terbang lah, mungkin lagi tinggi di sini. Okay. So faktor masuk juga penting untuk menentukan kita punya ni lah. Cuba lihat satu lagi kat sini. Okay, satu lagi yang kita tinggal. Sini kita tengok sini ada uptrend. Okay, dalam masa yang beberapa jam lepas tu berlaku downtrend juga. Okay, tu dia point tu. So kita boleh tarik, kalau kita nampak sini 130 pip. Jadi key dia dekat sini, berlaku uptrend dengan downtrend pada position yang sama, pada line yang sama, situ adalah entry yang kuat untuk kita tu. Okay. Jadi ini khas untuk geng-geng berduri, so boleh guna. Ataupun kalau kita nak jadikan uptrend dan downtrend ni benda yang sama, boleh juga. Contohnya macam ni. Dia adalah signal uptrend untuk hari yang ini, tetapi menjadi downtrend untuk signal yang ni. Okay. Tapi kalau kes ini tak apa-apa, banyak lah. Sikit saja. Okay. Sehingga kita jumpa lagi. Kalau ada apa-apa nanti, boleh share kemudian. Assalamualaikum.